Satgas Citarum Harum diwogan ku unsur kewilayahan serendek seigel memeres pasualan runta anu nyaeur dina babantar Walungan Citarum. Reana 30 ton runta anu aya dina babantar Walungan Citarum, Kecamatan Solokan Ceruk, Kabupaten Bandung diunjalan make alat berat. Samemeh ngalakonan kegiatan giat pembersihan tumpukan sampah dan sektor 5 Citarum Harum, Kolonel Artileri Medan Ruli Chandrayadi medar biantara dihareupeun tim Wasrik Itdam 3 Siliwangi. Eta biantara teh patali kana panglelebah jeung kamajuan tarekah ngungkulan Walungan Citarum. Dan sektor ngarasa gede hate mangpirang ketak anu dilakonanana mampu mulangkeun deui fungsi Walungan Citarum. Pernahna di babantar Walungan Citarum, eta runtah anu reana 30 ton teh diunjalan make alat berat anu dipaju secara kolaborasi jeung unsur kewilayahan, boh masyarakat, boh para stakeholder. Komandan Sektor 5 Kolonel Armed Ruli Chandrayadi SHMH nandeskeun Satgas Citarum Harum digawe luyukana Perpres nomor 15 tahun 2018 ngeunaan percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum. Dina prak-prakanana pihakna ngeprakeun hiji unit alat berat eskavator milik BBWS jeung truk 8 pikeun ngunjalan runtah anu nyaeur dina babantar eta Walungan. Dan sektor 5 nandeskeun anu jadi udagan utamana nyaeta ngarobah pamola masyarakat patali kana ngajaga lingkungan jeung habitatna. Merubah mindset masyarakat seperti yang dikatakan oleh dari Kodam tadi, bahwa merubah mindset masyarakat ini sepertinya harus kita tingkatkan terus. Kenapa? Karena sampah ini menjadi masalah bagi kita semuanya. Selanjutnya, kegiatan ini tidak hanya berhenti di sini saja, namun kedepannya juga kita perlu untuk meningkatkan kegiatan seperti ini. Kalau tidak mau tidak dilaksanakan, dan sebagai sarana pengendalian organisasi agar tentunya lebih baik terkait dengan Citarum Harum ini sudah berjalan tahun kelima ya Pak. Tahun kelima, saya lihat sudah semakin bagus. Yang diharapkan dari masyarakat ya, merubah mindset masyarakat kalau pikir terkait dengan pencemaran Citarum Harum. Minangka bongbolongan keur kahareupna, eta runtah teh bakal dipilah tur diangkut ku DLH anu satulina dipasrahkeun ka pamicinan runtah di Sari Mukti anu aya di wewengkon Kabupaten Bandung Barat. Yuana Kurniawan, Bandung TV.